unit RW 01. Saya menjabat di Karang Taruna sebagai divisi olahraga. Di sini alhamdulillah setiap tahunnya kita mengadakan turnamen sepak bola atau futsal dengan lingkup warga RT 001. Dengan tujuan bergulirnya acara ini, semoga tidak ada hal-hal negatif yang ada di kampung kita tuh bisa berkurang lah, semoga. Dan kedepannya kekompakan warga kita lebih terjaga, lebih kondusif dan aman. Nah untuk kedepannya mudah-mudahan, ini kan lapangan kita satu-satunya nih. Semoga ya dari pemerintah ada lirik-lirik sedikit sini untuk memfasilitasi untuk warga sekitar berolahraga. Dan semoga tidak dibongkar, karena ini tinggal satu-satunya. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Roni Adi ya. Kebetulan saya juga warga Petamburan. Ya, pernah tinggal di RT 2 Petamburan. Jadi alhamdulillah acara lomba futsal di warga RT 1 RW 1 Kelurahan Petamburan berjalan dengan lancar. Sudah mendapatkan pemenangnya, sportivitas terjaga, dan yang paling penting sarana ini dapat dimanfaatkan untuk lebih silaturahmi ya, lebih solid warga RT 1. Dan juga tadi saya menangkap aspirasi dari warga masyarakat supaya lapangan ini jangan sampai dibongkar ya, karena memang kita lihat di Petamburan ini ruang terbuka hijau itu sangat sedikit, sementara penduduknya paling padat ya, penduduk di Kelurahan Petamburan ini paling padat di Tanah Abang. Nah, harapannya ya seperti yang tadi teman-teman sampaikan, lapangan ini jangan dibongkar. Kalau bisa malah diperbanyak supaya zaman dulu kita kan ada lapangan banyak di Petamburan ya, tanggul ya. Jadi anak-anak muda, anak-anak remaja ini punya ruang untuk kreativitas ya, ruang berkumpul, sehingga pada akhirnya bisa mengurangi dampak negatif ya, karena kita tidak punya tempat untuk berkumpul, bersilaturahmi, berkegiatan positif, akhirnya nanti larinya ke negatif. Nah, kalau di negatif siapa yang mau disalahin? Gitu. Jadi saya berharap supaya pemerintah dalam hal ini Badan Sumber Daya Air ya maupun instansi pemerintah terkait lainnya dapat menyerap aspirasi warga masyarakat di RT 1 RW 1 Kelurahan Petamburan. Ya, mudah-mudahan itu nanti kita juga bisa dorong ke instansi terkait supaya ini tetap dipertahankan dan mudah-mudahan malah bisa diperbanyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.